Halo, selamat siang kawan-kawan dari Calgary, Kanada. Selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Hari ini kita mau jalan-jalan sambil nerbangin drone. Lihat keadaan perumahan di Mahogany, Calgary. Dari atas dari drone. Hari ini saya ditemenin dengan Mr. D. Mr. D di sebelah saya. Mr. D! How are you, buddy? Good. Are you ready? Yes. Let's go. Okay. Okay, Ayah. Okay. Okay, get off. Get off? No, get off. Get off the wagon, sayang. We cannot drag it like here. Look, there's a lot upstairs here. So, get out from. Nah, itu drone-nya. Kita mau jalan-jalan ke pantai artificial. Hold on, dear, hold on. Pantainya dekat di sini. Sekitar 1 menit, 2 menit jalan. Pantai di dalam community. Jadi di dalam perumahan ada pantai. Jadi pantai buatan gitu. Kita ke sana yuk. Let's go, Di. Okay. Ready? Yeah. Let's go. Let's go. Sambil ngajak si Mr. Declan jalan-jalan. Sudah di rumah aja 2 hari ini. Nggak dapat kemana-mana dia. Kasian juga. You good? You okay? It's truck. Yeah, black truck. Small truck. Uh-huh. Yeah. Di, say hi. Hi. Hey, hi to camera. Hi. Karena ini kayak private property begitu, jadi kita punya yang tinggal di Mahogany, kita punya kunci kayak ini. Kita dikasih up dan kuncinya bisa kalau hijau. Kita bisa masuk langsung. Turo. Ini kalau di sebelum ada COVID ini rame aja kawan-kawan. Apalagi musim panas di sini rame orang-orang telanjang gitu. Kayak pantai juga sih, tapi dia buatan. Gitu. Ini. Nah, di sini kita mau terbangin drone. Right, Declan? Yeah. Right, Declan? Yeah. Helicopter first? Yeah. Okay. Let's go. Declan, excited? Yeah. Nice, get off. Let's go ahead. Okay, I'll help you. Yeah. See, Declan suka dia kalau terbangin drone-nya di sini. Ayo Declan, kita terbangin drone. Are right here? Okay. Let's go. Hey. Okay. Okay. Ready? Ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay, let's go. The flash castle? And flash please. Ready? You cannot. Cannot? Okay. It's okay. It's okay. Oh. Can't do nothing. Kawan-kawan, kita lagi terbang di atas Mahogany Beach Club.
Nah, yang kita lihat ini namanya Mahogany Beach Club, pantai buatan yang dibuat dari danau kecil di tengah-tengah pemukiman Mahogany, atau bisa juga disebut dengan pantai artificial. Mahogany adalah salah satu pemukiman atau perumahan yang berada di Calgary. Tepatnya, Mahogany ini berada di ujung selatan Calgary. Perumahan ini atau pemukiman ini tidak begitu terkenal atau tidak begitu dikenal karena pemukiman ini masih terbilang baru dan tidak begitu di pusat kota. Mahogany Beach Club ini adalah salah satu tempat rekreasi keluarga yang murah dan dekat untuk warga-warga yang tinggal di Mahogany. Pantai ini dilengkapi dengan arena bermain anak-anak juga dan dilengkapi dengan sarana gym di bibir-bibir pantai. Selama pandemi COVID ini, pantai terlihat lengang dan sepi. Dan di samping itu dikarenakan juga sudah masuk bulan-bulan winter atau bulan-bulan musim dingin. Kalau di musim panas, pantai ini setiap harinya penuh dengan orang-orang, penuh dengan pengunjung. Banyak kegiatan yang ada di pantai ini, banyak kegiatan seperti perahu dayung dan arena memancing, berjemur, semua. Kalau di musim panas, pantai ini sangat banyak pengunjungnya. Karena di Calgary atau di Alberta, tidak ada pantai yang sesungguhnya. Karena kita tidak berdekatan dengan laut. Jadi, banyak pemukiman-pemukiman di Calgary itu menciptakan pantai buatan dari danau-danau kecil atau pantai artificial. Things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Go sayang, go. Anginnya terlalu kencang untuk terbangin drone. Dan drone-nya enggak drone yang bagus, ini murah meriah drone-nya, jadi terbangin angin, jadi jauh dia jatuh, jadi saya stop aja drone-nya. Ini nungguin si Declan main-main aja.